Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren, satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah. Anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya. Ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan. Hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 8202166662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 0852-6541-6060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu ini kan eksperimen, tajribah masing-masing orang. Jadi kalau hati itu satu dengan yang lainnya tak sama. Kepala boleh sama hitam rambutnya, tapi kemudian hati tentu berbeda. Makanya Buya Hamka itu ketika menyampaikan, jangan sampai pecah kongsi antara kata dengan hati. Nah, kalau sudah pecah kongsi antara kata dengan hati, nah ini berbahaya. Termasuk ketika kita berzikir, jangan pecah kongsi antara. Ada orang kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini, dia lempar balak enam itu, astaghfirullahaladzim. Ini kan pecah kongsi ini. Tak sesuai dengan ucapan, dengan kemudian perilaku. Kalau ini kan tak ini, pecah kongsi maknanya. Makanya kalau kita lihat istighfar, ini mohon maaf, istighfar itu kan al-iqrar, pengakuan kita bahwa kita itu punya dosa. Orang terkejut nonton TV, dia astaghfirullahaladzim. Itu tak sesuai itu, pecah kongsi. Makanya untuk mengkonekkan tentang itu tadi, pahami makna zikir yang kita baca, itu diantaranya. Jadi pahami diantara makna yang zikir yang kita baca. Kalau astaghfirullahaladzim berarti kita betul-betul mengaku kita punya salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Makanya kenapa sebagian imam, sebagian orang ketika membaca ayat-ayat tertentu itu sensitif, dia langsung kemudian biasanya mengalir kepada air matanya. Ada sebagian orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian mengalir air matanya. Berarti dia koneksi antara ucapan dengan hati. Ini yang repotnya ketika zikir hatinya lalai. Nah, ini termasuk bagian dari zikir yang tak baik. Karena zikir yang baik itu koneksi antara hati dengan kemudian ucapan. Maka satu di antara caranya yang bisa saya jawab itu adalah berusaha untuk coba mendekati makna dari zikir yang kemudian disebutkan tadi. Maka kalau istighfar berarti definisi istighfar secara bahasa, secara istilah, agar kemudian sampai. Karena istighfar ini kan kalimat yang familiar, sehingga kita tidak mencari definisinya, sehingga ketika kita berzikir tak berusaha untuk mendekatinya dengan baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Juga kemudian kita coba lihat maknanya, esensi makna dari itu ini. Mohon maaf, kita ini biasanya casingnya saja yang oke, tapi esensinya itu tak ada. Kalau casingnya saja yang oke, produk Cina ini banyak yang casingnya luar biasa mantap kan. Makanya kalau bisa ya dua-duanya, bukan hanya casingnya tapi kemudian juga bagian dalamnya. Itu mungkin sedikit yang pernah dialami atau kemudian coba kita sampaikan terkait dengan pengalaman, terkait dengan kesulitan yang pernah kami lewati secara keluarga, lalu kemudian juga secara pribadi. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit. Sri menyebutkan satu-satu di antara ciri orang ikhlas itu nisyanul amal. Perbuatan baiknya itu dia tak ingat lagi. Jadi perbuatan baiknya itu dia tak ingat lagi. Jadi melakukan perbuatan baik itu bukan untuk kemudian dikenang. Itu diantara ciri-ciri orang ikhlas menurut Zunnun Al-Bisri.